Ya. Oke, okay. Ini oh, sekarang kita punya kompilasi video acting dari apa sih bilangnya GT Losiar. GT Losiar. Oke, coba kita lihat. GT Losiar. Oke, kita lihat ya video kompilasinya. Ini dia. Kamu jangan pura-pura nangis. Kita juga udah tersakiti. Aduh, udah butuh aku sakit. Aku ada uang. Aku gak hina mereka, cuma mereka yang datang sama kita, Bu. Kurang ajar banget ya. Udah cukup, kalian hina-hina. Air mata kalian itu air mata buaya. Palsu lagi. Kenapa kamu datang kembali lagi di sini, Konoha? Ternyata masih banyak manusia-manusia korupsi. Gue gak pernah hina kamu, kamu yang pernah hina aku. Asal lo tahu ya, kita ini orang kaya. Bukan yang seperti kalian. Jangan. Sebenarnya ya, Ayu, Wendy, ya. Sebenarnya apa yang dilakuin ini sama seperti apa yang dilakuin 20 tahun yang lalu sama Olga. Sama begitu. Kalau udah ada zaman Instagram mah belum sama, Mak. Oh, gua berpikir berapa kali itu, Mak. Hah? Kalau zaman Instagram gue Olga dulu mah udah berpikir berapa kali. Oh, gue selebgram itu dulu. Sama ya, begitu-gitu juga kan? Iya, bukan parah lagi, yuk. Rusun 4 lantai yang bertegur RT 2 kali. Tegur RT 2 kali, Ru, yuk. Oke, okay. Ini sekarang ini. kita akan tantang ya, untuk kita lo share ini tunjukin acting mereka marah, nangis, dan bahagia. Baju dulu, berempat silakan. Satu-satu dulu ya, aku yang suruh ya. Sini. Ini dulu. Udah berempat ya. Ayo saya maju. Dipanggil aku berarti panggil semua. Ya, pokoknya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri dulu. Ceritanya ya orang yang marah di depan ya. Ingat ya, gak boleh pukul-pukulan ya sayang ya. Ini TV bukan Instagram. Iya, hati-hati ya sayang. Coba kita lihat. Jangan ngomong kasar juga ya. Gak boleh ngomong kasar ya. Juga ya. Ngomong kasar ya sayang ya. Coba, yuk. Dimulai dari kamu dulu. Acting marah. Action. Jangan pernah datang ke rumah aku sekarang juga. Bagus, mundur. Ini ceritanya mau nagih utang. Atau ini marah-marah tuh ini. Kamu marah, kamu nagih utang, kamu marah. Jangan mainin rambutmu, emang udah keriting. Iya, udah gitu. Diapain lagi rambutnya sayang? Kita dia bisa lurus. Ibu, saya mau main nagih utang ini. Buka pintunya, buka. Iya. Ada apa, Pak? Saya mau menagih utang, sudah lama tidak bayar utang. Bagaimana ini? Tertindas. Keluarga saya juga butuh makan. Bagaimana ini keluarga saya? Oh, tertindas. Maaf ya, belum ada duit. Tidak bisa. Tapi kamu lebih marah. Kamu lebih marah. Action. Marah. Kalau gue nggak ada duit, kamu paksa ya? Shock saya, Bu. Balik. Action. Biar Bapak yang buka. Kamu ngapain di sini? Pintu belum dibuka, pintu belum dibuka. Kena anak dia dong. Ke rumahnya gerbang. Selamat siang. Saya mau menagih utang ini. Mau nagih utang? Iya. Enggak usah dicek suhu. Ya, cek suhu dulu lah. Lama-lama gimana? Lu mau sempet-sempetnya lagi nagih utang, cek suhu. Bentar ya, saya panggil. Bu. Mana ibu? Panggil. Bu. Ada orang yang mau nagih utang, Bu. Kamu mau ngapain di sini? Aku kan gak undang kamu. So what? Apaan sih? Saya kesini mau nagih utang, disuruh sama Ibu Ayu. Terus gue bilang wow gitu? Kalau gue gak punya duit gimana? Tidak bisa, Ibu punya utang, Ibu harus bayar. Bagaimana? Tapi aku gak punya duit. Bude, kasih tahu dia. Bude. Anda kan sebagai orang buat hari-hari aja kita makan susah banget. Lo mau gue bayar utang? Lo utang sama Ayu Ting-Ting aja belum dibayar sampai sekarang. Yuk, tapi Wendy parah lo, yuk. Masa lo ada
ada di artikel. Iya, ada di artikel. Tukang utang. Biarin aja, biarin. Orang-orang bercanda ya. Canda. Emang nyari berita aja. Biarin aja. Itu bercanda. Marah. Bercanda ceritanya. Nah, ini udah nangis. Dia nangis. Pas ditagi nangis ya. Iya. Pas ditagi nangis ya kalau dia ya. Coba. Nangis. Selamat siang. Langsung jendelanya nggak kelihatan. Ibu, mohon maaf. Saya disuruh menagih utang sama bos saya. Maaf, saya belum ada duit. Jangan ketawa, Bu. Saya disuruh nagih utang sama bos saya. Saya serius, Nian. Saya nggak ada duit. Nggak ada uang sama sekali? Astaga. Kasih duit. Dia nangis, Bu. Kasih duit, Nian. Sudahlah. Saya tidak bermaksud. Mbak Jessica, mohon maaf sebelumnya. Namanya bukan Jessica. Ya, namanya bukan Jessica. Air matanya turun. Jatuh air matanya turun lu. Netes lo air matanya. Mohon maaf, gampang sekali menangis kau. Saya disuruh nagih utang. Kalau memang ibu tidak ada, bilang tidak ada. Tidak ada? Gak ada. Kenapa? Nanti kalau saya balik ke bos saya nggak ada uang gimana? Tolong saya nggak ada. Tolong saya Pak. Kenapa minta tolong? Biar Pak. Oh cari. Saya tidak tahu, saya dengar. Jadi bagaimana ini? Saya juga disuruh sama bos saya. Maaf saya Pak, saya nggak ada uang. Ya sudah kalau begitu. Bidiri, Bu. Bulan depan saya balik lagi. Masuk yuk, Mas Wendy. Tapi Ibu jangan nangis ya. Enggak tahu. Mas Wendy, kamu ngapain sama dia di sini? Gila lo ya. Ada otak lo. Lo patah. Lo kalau mau mainin cerita lihat-lihat dong. Masa beginian? Dari ya. Kok kamu marah? Yuk, ada kecil yuk. Oh, ibu jadi marah. Saya menagih ibu. Tadi ibu bilang nangis. Ibu bilang nggak bisa bayar utang. Kenapa tiba-tiba sekarang ibu marah? Iya, saya kesel. Dia kesel. Jago nih orang. Keren.